Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, bukan hanya dekorasi yang meriah saja yang ada saat pesta ulang tahun. Kehadiran cake cantik tentu saja menambah meriah pesta ulang tahun. Berawal dari hobi yang gemar membuat kue-kue yang cantik, kini mengantarkan wanita cantik ini sebagai salah satu petisher. Langsung aja kita berkenalan yuk. Hai viewers, saya Yasmin, saya home baker dan biasa bikin cake buat birthday, buat pesta-pesta. Saya spesialis di cake dengan buttercream. Kan Lifestyle Fashion Channel lagi ulang tahun, saya mau juga dong ikut memeriahkan dengan cake-cake bikinan saya. Nah, di sini ada cakes, ada cupcakes, ada muffin. Semuanya nanti akan didesain secantik mungkin, didekor secantik mungkin. Lihat tuh, dengan warna-warna khas Fashion Channel, jadi biar meriah gitu. Oke, kali ini saya sudah punya cakes yang sudah didekor. Saya juga punya beberapa cupcakes yang sudah diisi dengan filling. Saya mau dekor yang cantik dengan buttercream dan sprinkles-sprinkles yang ada di sini nih, yang warnanya meriah banget, sesuai dengan warna ulang tahun. Nah, di sini saya udah punya buttercream yang tidak diwarnain putih, supaya nanti saya bisa meriahkan dengan sprinkles ini. Misalnya, kita bikin rosette. Sekarang bisa lihat di sini, cupcake-cupcake yang tadinya polos sekarang udah jadi meriah. Cocok buat perayaan ulang tahun, anniversary, atau sekedar kumpul-kumpul sama teman biar happening. Setelah cupcake ini jadi, yuk kita selanjutnya saya mau menghias cakes yang udah jadi ini biar lebih cantik, biar lebih elegan. Saya di sini punya mawar yang bisa dipakai. Mawar ini nggak berbahaya ya, asal jangan yang ada zat kimianya. Kita bisa atur sedemikian rupa. Oke, ini kan sekarang yang cake ulang tahunnya sudah jadi. Ini saya pinggirin. Nah, karena ini momen spesial, saya mau bikin yang spesial juga nih, yang rasanya nggak kalah enak. Kita suka lihat muffin-muffin ini kan buat breakfast. Breakfast tuh biasanya ada cream cheese, ada bacon. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Pasti menarik. Yuk, ini sekarang saya mau taruh cream cheese-nya dulu. Simple aja. Ini saya sudah punya bacon yang udah saya goreng sebelumnya. Kan kita suka ya, yang asin manis, rasanya menarik. Thank you.
Nah, viewer, ini sekarang udah jadi, ada cupcakes, ada full cakes untuk celebration, ada muffin. Nah, saya mau kasih tips buat viewers. Kalau mau belajar bikin menghias cupcakes ini, caranya gampang banget. Asal kita rajin prakteknya. Misalnya kita bisa buka-buka YouTube untuk nanti lama-lama kita akan dapat ide. Kira-kira warnanya seperti apa ya? Misalnya coba-coba. Atau kita beli tips seperti ini, nggak usah beli banyak-banyak, beli 1-2 aja sekedar buat latihan. Seperti ini, nah ini kita punya yang rosette, ada yang tips yang stars. Cobain aja satu-satu. Dan kombinasi warna itu nanti setelah berjalannya waktu, viewers akan bisa sendiri. Bisa di-matching-matchingin sama tema acara atau warna kesukaan viewers sendiri gitu. Yang penting selalu berani mencoba. Untuk menghias cupcakes itu sebetulnya gampang banget. Kalau kita belum bisa bikin yang rosette atau bikin yang stars, pakai sendok, taruh aja sedikit, langsung kita kasih sprinkle seperti ini. Kita beli macam-macam, bisa dikombinasiin, bisa juga pakai bunga-bungaan apa sih yang ada di taman. Misalnya, tapi tentunya yang nggak ada pestisidanya. Misalnya bisa pakai bunga telang, bisa pakai bunga melati, kelopak mawar, itu bisa dipakai untuk menghias. Ada juga kalau misalnya kita mau pakai apa ya, yang savory, bisa pakai bacon, bisa pakai potongan daun dari sayur-sayuran tapi yang ada bunganya, nah itu bisa dipakai juga. Oke sahabat viewers, kan pasti ada nih yang belum kepikiran tadinya, pengen bikin kue, kayaknya susah ya. Terus kita jadi ragu-ragu, ah mending gak usah deh karena belum ada waktu atau cukup duitnya buat kursus. Gak usah khawatir, kita bisa coba-coba. Sekarang tuh udah banyak banget resep di media sosial, di YouTube atau Google aja deh. Pasti banyak resep-resep. Pilih resep yang paling simple alat-alatnya, yang paling simple bahan-bahannya. Supaya kalau gak jadi atau gagal gak terlalu kecewa. Nah, kalau sekali gagal gak usah putus semangat dulu. Dicari lagi, kenapa sih kok cake-nya gagal? Dicoba lagi, lama-lama pasti bisa. Kita berangkat dari resep yang simpel-simpel dulu, misalnya bikin cupcakes. Kalau sudah berhasil bikin cupcakes atau muffin yang enak, kita bikin cakes. Pertama cake kecil dulu, lama-lama bikin cakes yang besar. Kalau sudah expert atau mahir dengan resep-resep cake yang simpel, kita bisa bikin cake yang lebih besar, bisa bereksperimen dengan fillingnya. Kan cake tuh biasanya ada filling coklat, ada salted caramel, apa aja yang viewer suka. Nah, lama-lama bisa lagi tuh dilihat. Kalau kita suka lihat TV, lihat acara-acara di luar negeri tuh banyak kan gitu. Itu bisa jadi inspirasi kita untuk bikin cake-cake kesukaan viewer semua. Kayak begitu. Jadi intinya harus mau mencoba, nggak boleh putus asa kalau gagal. Kalau gagal, bikin lagi, sampai dapat yang viewers puas seperti apa hasilnya. Viewers, ini sudah beberapa, saya tunjukkan cara-cara menghias cakes dan cupcakes yang gampang, yang viewers di rumah bisa tiru, tentunya dengan beberapa kali latihan pasti bisa. Dalam rangka anniversary yang ke-11, saya ucapkan selamat. Semoga Lifestyle Fashion Channel selalu dapat menampilkan tayangan-tayangan yang menghibur, mengedukasi, dan menginspirasi. Sampai jumpa! Viewers, sudah terasa 11 tahun sudah Lifestyle Fashion Channel menemani Anda semua. Terima kasih dan semoga kedepannya kami bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas.